pasal yang dilanggar 170 dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun penjara. Ya, tempat kejadian di sekitar asrama PJKA. Hari Minggu 2 Mei sekitar pukul 2.30 menjelang sahur. Korban Hanafi, ya, 15 September 68 laki-laki karyawan Warakas Tanjung Priok meninggal karena luka bacok di paha. Kemudian tersangkanya ada 19 orang. Cawang lagi tersangka ada 19 orang. Karena sudah tertangkap pelaku utama. Kemudian yang 16 sudah kita ketahui juga namanya. Ya, untuk yang sudah tertangkap ini misalnya MH 1, kemudian TR, kemudian DK. Kemudian saksi-saksi ada beberapa orang termasuk anggota kita yang menjadi saksi. Terus barang bukti ini senjata tajam. Kemudian senjata tajam ini ada dua, ya, celurit yang berukuran besar, kemudian celurit yang berukuran kecil. Pintu yang dari triplek, kemudian mercon, ulangi, kembang api, ya. Kemudian pakaian-pakaian baik pelaku maupun korban. Kalau pada tanggal 19 orang ini ditegur oleh saksi, ya, karena melakukan perampasan. Mereka merampas 19 orang ini, melakukan perampasan terhadap orang yang melintas di daerah Pela-Pela, Kelurahan Pakun Pisang. Kemudian 11 orang tersebut menyerang secara membabi buta kepada pengunjung yang berada di lokasi tersebut. Salah satu korban adalah Hanafi, ya, karena korban ini mungkin mempertahankan diri, semakin membuat para pelaku ini kalah. Akhirnya korban dilukai dengan beberapa bacokan maupun tikaman, sehingga korban mengalami luka yang cukup serius dan meninggal dunia. Dan semoga diterima amal baiknya dan diampuni dosanya. Amin.